Akhir ini ada lagu yang lagi viral, yaitu lagu dari Mbak Ike Nurjana, yaitu Memandangmu. Akhir langsung aja ke tutorial gampangnya, ke intro pertama dengan strumming down, down, up, up, down, 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 up, up, down, down. Ayo langsung aja menuju ke intro pertama dengan seruminya yang gampang ya, chord yang gampang. Di intro pertama chordnya ada C, lalu F, lalu D minor, lalu G. Ayo langsung aja menuju ke intro pertama. Terlu second down down up up down 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 up down. Oke, setelah intro pertama selesai, langsung lanjut ke song pertama dengan strumming masih sama. Di song pertama chordnya ada C, ada D minor, ada G, ada F, lalu C. Oke, langsung menuju ke song pertama dengan strumming-nya. Telu second. Setelah song pertama selesai, langsung lanjut ke song kedua dengan strumming masih sama. Di song kedua chordnya masih ada C, ada D minor, ada G, lalu F, lalu C lagi. Ayo langsung menuju ke song kedua dengan strumming masih sama. Telu second. Setelah song kedua selesai, langsung lanjut ke song bridge dengan strumming masih sama. Di song bridge chordnya masih ada E minor, lalu F, lalu C, lalu E minor, lalu F lagi, lalu B bass. B bass ini di sini. Oke, B bass. Seperti A. A di sini digeser setengah way. Iya, yeah, tambahin trici nih. Ngini oleh. Oke, okay, gampang toh. Langsung aja menuju ke song bridge dengan strumming masih sama. Telu second. Setelah song bridge selesai, langsung lanjut ke song ref. Ada intro sih, intro cuma G, F, G, F saja. Setelah intro, langsung menuju ke song ref dengan strumming masih sama. Di song ref chordnya ada C, lalu F, lalu E minor, lalu D minor, G, lalu C, dan G. Ayo langsung menuju ke song ref dengan strumming masih sama. Telu second. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like.